Bapak Ketua KPU Republik. Kami menyampaikan dalam kesademika di Provinsi Kalimantan Barat sehingga lebih berintegritas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu di semua. Ini saya berkesempatan untuk hadir di sini yang pasti Tuhan sudah menggerakkan hati saya ke sini. Akhirnya ketemu dengan Prof. Muhammad. Bapak Ibu, mahasiswa, mahasiswa yang saya hormati, kita bersyukur kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara yang akan nanti mensosialisasikan etika dari pemilu kita. Pangdam dan Kapolda Kalimantan Barat itu juga Kalimantan Tengah. Bapak tidak salah, Pak. Dengan hal-hal yang mungkin belum disampaikan di situ.